Halo teman-teman, ini kali ini aku mau muter-muter di Jogja nih. Mulai dari road timur ya ini, nanti langsung ke utara dan mengelilingi sekitarnya. Itu kalau kalian lihat itu nanti ke sebelah kiri itu jalan Wonosari, ke kanan tuh ke Gedung Kuning, ke Dagadu yang kemarin. Sekarang kita ke utara dulu. Oh iya, ini kemarin aku rekaman video ini tuh, jadi mic-nya itu enggak kepasang dengan bener di kameranya, jadi mah tanpa suara sama sekali. Ini aku dubbing. Oke, ini jalan ke utara, ini gedung apa ya, aku lupa itu kemarin. Jalan ke utara ini kalau lurus terus tuh sampai di Janti, jembatan Janti, nanti kita lewat. Tapi nanti depan aku belok kiri dulu, lewat di belakang CEC, langsung nanti belok kanan. Soalnya kalau langsung lurus itu nanti nggak lewat CEC. Ini masih mengikuti perjalanan yang ada. Ini jalan kebagi 4, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kiri buat motor, kanan buat mobil atau kendaraan cepat-cepat gitu. Yang sebaliknya juga sama. Oh ya, ini aku rekaman itu pas masuk liburan Jogja, masa-masa liburan nih. Jadi suasana jalannya nggak tahu kenapa kok ini agak sepi. Biasanya kalau pas waktu liburan tuh penuh-penuh ya. Mungkin di tengahnya, di daerah tengah nanti penuh. Ini aku belok kiri dulu. Oke. Nah ini kalau lurus terus ini sampai ke Gembira Loka. Ini belok kanan bisa, nanti sampai tembusannya itu di samping perpustakaan daerah. Tapi dia lurus. Aku lurus terus. Ini jalan ini itu ada di belakang CEC. Yang dulu kuliah di UAD, biasanya kalau UAD kan sudahnya di CEC gitu. Dulu. Nah, sekarang udah punya gedung baru kan. Yang masih lurus. Ini kanan kiri banyak pertokoan, perhias-hiasan. Di belakangku sana itu ada situs, aku lupa nama situsnya, tapi ada situs kayak situs Umbulharjo itu, hampir sama bentuknya, tapi sejarahnya kurang tahu sih. Mungkin kapan-kapan bisa lah belok-belok ke sana dulu, lihat-lihat dulu. Ini di kiri ada mesin ATM yang dilepas. Ya. Ini masih lurus. Lampu merah, langsung lampu hijau. Itu kalau lurus ke Gembira Loka, kiri ke Gedung Kuning, ke utara itu ke CEC. Ini aku ke utara. Ke utara ini kiri jalan ini ada pusat oleh-oleh juga. Kalau pas baru banyak bis itu rame. Mana? Sekitar sini saya ingat. Nah ini baru ada satu bus. Ya. Ada yang keluar dulu. Oke, lanjut. Ini sebelah kanan tuh kantor Satpol PP. Nah ini kanan jalan ini udah CEC, Jogja Expo Center. Jalan apa ini?
pameran-pameran gitu kan. Dulu yang paling sering tuh pameran komputer, pameran kayak baju-baju itu juga. Ini di depan nanti ada tugu, tugu Jogja. Oke, nih kiri jalan, nih mana ya? Ah itu tugu Jogja berwujud replika. Itu di depannya hotel, di halaman hotel itu kanan jalan tuh perpustakaan yang tak kasih tahu tadi, perpustakaan daerah. Dulu pas kuliah sering kesini, sekarang udah jarang. Ini aku masih lurus, nanti perempatan ring road depan tuh aku belok kiri. Nah ini aku belok kiri. Nah belakang, belakang kita ini tadi lurus aja, tadi sebenarnya kalau kita tadi lurus itu nyampe aja sini sama aja, cuma karena aku pengen lewatin CIC tadi jadi muter dulu. Ini kebagi 4 lagi kan, itu bagi 4. Ini aku lurus, ini lurus sampai di Janti. Supermarket, supermarket apa ya? Masih lurus terus. Ini sebelah kanan nih ada museum pesawat-pesawat gitu, Museum Dirgantara. Di, pokoknya putar baliknya lewat bawah jembatan sih. Kalau aku biasanya dari selatan. Ini lurus terus ya. Biasanya kalau pas langit cerah itu tuh kelihatan lah merapinya. Ini berarti kurang cerah ya. Jalan belok, nah itu belok kanannya itu. Masuk ke jalan itu nanti, masuk ke jalan itu tadi nanti masuk ke museumnya. Ini aku mulai naik ke jembatan Janti. Dulu bisa lewat bawah, tapi sekarang itu udah ditutup jalannya bro. Jadi cuma buat muter balik gitu. Nih, Jogja kelihatan dari atas. Mana ya? Nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan ternyata. Nih, rel spur yang bawahnya ini. Ke bawah ya, itu kalau yang lurus ke atas itu nanti arah ke Solo. Ini karena aku mau masuk ke jalan Solonya, bukan ke Solonya. Belok kiri. Oke. Aku belok kiri. Nah di sini kayaknya sudah mulai padat ya lintasnya. Agak padat merayap. Itu ini kalau lurus terus nanti sampai Tugu Jogja. Tugu Jogja yang beneran, bukan yang tadi kan replika di depan hotel kan. Ini yang beneran nih, lurus terus. Tapi nanti aku enggak lewat sana. Soalnya nanti aku di depan UIN nanti belok kiri. Ini di depan juga ada Ambarukmo Plaza, kanan jalan. Masih nanti. Jalanan yang cukup menyenangkan. Ini aku ngambil gambar itu sore-sore, jam-jam berapa ya, jam-jam sekitar jam 4-an, terus agak cerah-cerah.
mending-mending syahdu. Oke. Masih lurus. Nah, agak padat nih jalan. Itu kendaraan listrik kan itu yang dipakai Grab ini. Nah ini kanan jalan nih Ambarukmo Plaza. Oh ini hotelnya, hotel Ambarukmo. Yang depannya sana itu Ambarukmo. Itu ada kado raksasa. Kado raksasa buat foto-foto ya. Ini jembatan di atas tuh buat penyeberangan dari Amplas ke seberangnya gitu. Seberangnya hotel apa ya? Nah ini kalau belok kiri nanti ke tempat, banyak tempat-tempat ngopi di kiri. Jadi di sebelah kanan tuh ada Museum Avandi. Itu lokasinya tepat di seberangnya UIN juga. Di kampus UIN. Mana ya? Kelihatan dia Museum Avandi. Kalau lurus ke Lipo, ini aku belok kiri. Bisa ke Lipo, bisa ke Tugu. Ya aku belok kiri aja. Mau lewat daerah di Mogo. Ini kampus UIN. Oh ada jembatannya juga. Yang dulu kuliah di UIN, apa yang masih kuliah di UIN? Ada yang mau daftar di UIN? Ya. Yeah. Ke kiri masuk kampus UIN, ke kanan juga masuk kampus UIN, tapi saya lurus aja, terus agak belok ya jalan normal, jalan normal, jalan umum. Ini kalau pas awal masuk selalu kan pada masuk di daerah ini kami kan ada keluar masuk kampus ya. Ini masih tugas terus. Di depan nanti ada apa? Reskur. Ini peluru. Nih, tikungan menuju Reskur. Cukup lambat jalan. Sepertinya tadi sepur habis lewat. Di daerah Timohon. Ya, tempat buat makan di sini. Kalau lurus terus sampai Balai Kota, Balai Kota Jogja.
ini kiri juga ada kampus. Berhenti dulu lampu merah, Kapten. Langsung hijau lagi. Kanan kiri banyak tempat-tempat makan kan, ada juga perkantoran gitu. Nih depannya udah apa, ada cerita. Lumayan luas. Ini kalau lurus terus nanti sampai Mandala Grida. Mandala Grida stadion sepak bola. Lari-lari mas, mas. Tidak besar banget, asyik kan. Ada benderanya lagi. Ini di sebelah kanan tuh lapangan buat latihan panah. Sekarang jadi bola. Dulu biasanya buat latihan panahan juga di sini. Kalau pas aku lewat. Ini kiri jalan tempat apa ini? Kayak parkiran luas. Ini di depan sana itu ada stadion Mandala Grida, dan ini kiri ini gedung Amuroglu, gedung olahraga. Biasanya lomba drum band juga di situ gitu. Itu Mandala Grida di sana. Aku belok kiri. Nah, ini gedung Amuroglu Yogyakarta. Aku lurus terus, lurus nanti mentok itu Jalan Kusuma Negara. Nah, Jalan Kusuma Negara itu nanti aku mau belok ke kanan. Nanti di kiri jalan ada Makam Pahlawan. Ini ya, ulang sini. Tadi kena lampu merah. Sekarang ada hijau lagi. Wih, wah apa ini? Mengkilau sekali. Coba kita deketin. Ini rodanya tiga. Sayang ini pas recordingnya itu suaranya gak masuk. Kalau pas masuk suara apa, kendaraannya ini kedengeran.
ini kita lurus aja ya, kita tempelin namanya apa masnya. Ini aku di sini tanya sama masnya, ini apa gitu, dia jawabnya motor G3 gitu. Ini mesinnya di depan nih. Buat jalan-jalan sore menyenangkan. Di bagian belakang tuh buat isi bensinnya. Nah, kan keren. Belakangnya kayak peluru. Jadi bisa perhatian pada diri hati. Unik sih. Ini ada Mbak Bumi Gajaya 3000-an. Dengan Mbak Bo saya jadi. Harusnya bikin story ya. Hijau kita jalan ini spesial ini nih, lampu merah nggak tahu. Ini di depan nanti aku belok kiri ke jalan Taman Siswa. Kiri juga dia. Ini masuk, udah masuk ke jalan Taman Siswa. Ini di sebelah kanan tuh LP Wirogunan. Anu banyak Shopee food. Ini pada gacauan tuh, ini gacauan. Ini di kiri jalan ada gacauan. Nah. Masnya masih kelihatan. Ini kiri jalan nih Taman Siswa, pendopo Taman Siswa sama Museum Kirti Kriya. Di belakangnya ada sekolah. SMP, TA, kampus. Ini aku lurus. Kalau di jalan Taman Siswa ini banyak banget nih, kayak toko-toko baju, tempat-tempat makan banyak. Ada gelato, ibu gelato, es krim. Yang kanan sebelah itu listrik itu. Udah ada listrik. Nah ini kayak sepeda tapi pakai listrik. Ini masih di depan kita. Ini aku masih lurus.
sih. Lurus. Ini lampu merah kiri, aku belok kiri arah ke XT Square. Oke, selamat tinggal. Kita coba lagi. Kita belok kiri. Oke, ini lurus sampai jalan XT Square. Tapi vlognya sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe. Terima kasih.